Jazz Festival 2022. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di ruangan ini. Wih. 200 orang yang ada di ruangan ini. Wah, bercanda. Buat yang nonton di rumah juga selamat karena Anda menyaksikan untuk pertama kalinya live streaming Dolby Atmos Jazz Festival. Cuma di Akan Studio Live. Wih. Dan malam hari ini bakalan seru banget. Kita kedatangan tiga remaja. Wah, tiga remaja. Enggak ya. Tiga orang ini mereka sebenarnya udah banyak malang melintang di band yang berbeda-beda ya. Gue sering nonton yang satu di band yang ini, yang satu lagi di band yang ini gitu. Tapi ternyata sekarang mereka bergabung bersama dan bikin sebuah project. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Tapi tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa buat yang ada di sini, relax aja. Bisa tepuk tangan, bisa sesantai mungkin. Mau asal jangan rusuh, jangan anarkis ya. Jangan tiba-tiba di... Wow, gitu, jangan, kita gak kayak gitu musiknya. Tanpa berlama-lama lagi, ada Noah, ada Timothy, dan ada Hafiz. This is Fascinating Rhythm. Boleh tepuk tangan buat Fascinating Rhythm.
Cuy? Oke. Okay. Thank you, that was Groundbreaker from Fascinating Rhythm. Thank you for all the audience that was watching on TV, on YouTube, and for the audience that spent your time to come. We are Fascinating Rhythm. We got Noah on piano, we got Hafiz on bass, and my name is Timothy Hutagalung. For the next hour or more, you're gonna hear some hardcore jazz, we like to call. So please enjoy, and yeah, let's have some fun. Thank you.
Thank you.
Okay, thank you. That was our original songs. It was Beautiful Flow and Angry Zay. We composed that song around 2019, I guess. Yeah, 2019. The first one is actually the song we composed, the first song we composed together, not as an individual, but as a group, Fascinating Rhythms. But the second and the third song is actually our individual song. So thank you for sticking around, and we're moving on to our next song. It's called Key. Okay. The next song is going to be a little bit chill, so please enjoy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tepuk tangan yang lebih keras lagi dong, lebih keras lagi dong. Alright. Kita ngobrol dulu. Siapa jubirnya? Oke. Okay. Oh dua ya? Oh ada dua mic. Iya yeah, ambil dong. Oke. Okay. Barusan bawain confirmation ya. Dengan betul, Bu. Konsep yang revivalin banget lah ya. Bisa begitu ritmenya. Ikut otak pianonya aja. Dalam bahasa bahasanya mah gampang. Iya. Suka-suka dia ya. Iya. Penguasanya di sini dia. Oke. Okay. Gua mau tanya beberapa pertanyaan. Gak apa-apa ya, nanya-nanya dulu ya. Santai ya. Masih ada waktu kan teman-teman? Boleh dong. Boleh dong. Masih banyak ya, Bu. Masih banyak. Kurang panjang solonya. Nah, 18 lagu lagi nanti. yang paling pertama, kenapa namanya Fascinating Rhythm? Apa emang gara-gara lu pertama kali nge-jam bawain lagu itu? Itu kan salah satu. Fascinating Rhythm. Ya kan? Atau apa? Kenapa milihnya itu? Apa emang karena ini, gara-gara barusan ada lagu-lagu dengan ritme-ritme kayak gitu? Betul banget. Okay. Nah, jadi sebenarnya udah terjawab. Basicnya kita visi utamanya sudah. Visi utamanya itu untuk menjangkau jazz itu ke orang-orang yang awam sebenarnya. Yang mungkin ngelihat jazz tuh kayak apa sih musik ini gitu. Nah, gimana caranya dengan interaksi-interaksi, dengan rhythm-rhythm, polyrhythm, segala macem. Itu sih senjata utamanya sih. Jadi fascinating rhythm, kenapa kita mainin rhythm-rhythm yang fascinating. Kayak tadi ada samba, ada... even 8 tapi kita apa acak-acakin. Basically benar-benar kaya dengan ritme lah ya sesuai ya, namanya. Itu intinya. Oke. Okay. Dari kapan sih sebenarnya grup lu pada ini terbentuk? Gue kayaknya baru mulai notice ya pas pandemi ya. Gue baru mulai notice kayaknya tahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Tahun lalu kalau enggak salah ya gue baru mulai notice. Nah, iya. Ada nama Fascinating Rhythm terus banyak berkarya di sebuah tempat di daerah Kemang Timur sana. Ya kan? Gak boleh disebut ya Bu? Ya. Boleh sih orangnya juga datang yang kemarin. Di Fabster kan? Di Fabster kan? Iya. Kayaknya nonton juga sih. Nonton ya di Fabster waktu itu. Kemarin Fabian juga datang kemarin. Oh oke. Okay. Okay, geng. Okay. Jazz mesti guyup, jangan saingin. Yeah, man. Jangan yeah, kompetitif man. Ya kan. dari kapan terbentuknya? Oke, okay, jadi emang sebenarnya kita ada sebuah project pop, udah tahu kan ya kemana kan? Ada. Kalau yang itu nggak usah disebut lah. Ya, oh di situ ya. Oh iya. Oke. Baru ngeh. Iya. Kita sebenarnya keliling Jawa ya, nggak sampai Indonesia. Keliling Jawa kita main-main lagu-lagu Indonesia yang di refresh dengan konsep pop. Cuman di situ kita sadar kayak kita pengen main yang macam-macam nih. Kita pengen out of the box, tapi kita nggak bisa karena ya kebutuhan audiens dan lain-lain. Akhirnya kita karena pandemi juga nggak ada panggung, kita bentuklah Fascinating Rhythm dan kebetulan ada yang mewadahi salah satunya Fabster Stage. Tapi setelah itu juga puji Tuhan kita bisa main di Salihara Jazz Bus terus hari ini di Freedom Jazz Festival. Gitu. Tepuk tangan dong teman-teman. Tapi memang dari awal konsepnya memang mau trio, memang mau bertiga aja. Nah, ini agak unik. Atau sebenarnya kan kalau yang tadi itu kan kayaknya banyak harusnya dong pasukannya kan. Iya. Sebenarnya awalnya pasukannya sebenarnya kita basicnya dari awal emang maunya fleksibel, Bung. Mm-hmm. Jadi beberapa kali kita juga sempat featuring sama mungkin udah pernah dengar juga namanya ada Kuba Skoroski, okay. Ada Rega Dauna. I see. Awalnya memang kita quintet. Cuman memang pada saat kita ngebentuk quintet itu emang kita yang udah workshop duluan yang bertiga ini gitu. Okay. Jadi basicnya di trio ini memang. Iya, basicnya di trio ini. Okay. Tapi kan sebelumnya kita ke Noah, biar dia ngomong juga. Oke, Noah gantian dong. Biar dia ngomong juga. Kan sebelumnya juga lu udah ada grup dan grup lu pernah perform juga di Freedom's Jazz Festival tahun 2017 kalau enggak salah ya. Kriya mana? Iya. Nyala kan? Oh. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah, kayaknya yang dulu juga kayak mana juga konsepnya kayak trio ya. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan membentuk trio baru? Apakah mendapat enlightenment baru dengan tour keliling Jawa tadi? Ya kan, ilham manggung depan penonton pop gitu atau? How do you explain this? English. Oke, jadi gini, kan kita kan sebagai musisi jazz itu kan kayak pas kita improv itu kan kita juga bertukar bahasa jadinya kan. Jadi kayak, musisi itu punya kapabilitas masing-masing, punya style masing-masing, punya referensi masing-masing. Nah, tapi yang unik dari musik jazz adalah ketika kita ketemu orang pas main bareng itu, baru kita kayak
tahu tempat kita atau bahasa musik kita tuh di mana kalau misalkan di komunitas musik. Nah, ya maksudnya aku lah ya, kalau semua musisi itu pasti ada masa-masa mencari jati diri gitu kan. Yeah. Kan kayak aku cocoknya main sama siapa nih kan, kita coba ini coba itu, coba A coba B. Kalau gue bisa main kayak gini sama si A kayak gimana, gue main sama sini kayak si B gimana. Cuman gak selamanya kita kayak, oh kita gaya main kayak gini, gue mau coba main sama ini. Pasti ada momen dimana si orang lain itu yang ngaruhin kita. Yeah. Kayak justru kita kayak expanding capacity gitu berarti. Iya, capacity bahasa sama cocok-cocokan itu kan ketika kita kayak, pas kita kayak ketemu, oh ternyata si musisi teman kita nih bisa komplement bahasa yang kita punya gitu. Kayak kadang-kadang kayak gini tuh gak bisa dipaksa ya, sorry banget nih. Tapi yeah, kayak yeah, kan kita kan kayak, aduh gue pengen main sama ini, gue pengen main sama itu. Cuman pada akhirnya tuh hal ini tuh harus terbentuk secara natural. Iya, yeah, yeah, kan, apalagi yang namanya preferensi gitu kan. Orang kan, apalagi kan orang kan ada yang stylenya misalkan dia dulu mainnya kayak gini, cuman sekarang tiba-tiba dia mulai mengarah ke situ. Ada orang yang kayak lumayan stoik sama dia mau main kayak apa. Mm-hmm. Gue sih gak tau yang mana. Cuman cuman akhirnya ya ketemu juga orang yang kayak paham, tapi sekaligus kayak ngomplement bahasa musik yeah, saya pribadi gitu. Jadi yeah, pas dia main kayak kok apapun yang dia suka tuh kayak seru buat gue. Padahal mungkin dulu gue pribadi gak gitu musiknya. Cuman kayak, iya ngeri kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, ya yeah, sama kayak kebetulan nih sering jalan bareng dulu kayak. Karena udah sering tour juga, udah nyaman iya, udah main bareng. Oke, 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 oke. Iya, memang kadang-kadang kayaknya di musik jazz ya, salah satu yang paling kayaknya setiap orang yang bermain musik ini tuh kayaknya enggak mungkin cuma punya satu project, dia pasti yeah, punya berbagai project yang bisa. Itu dari tahun 60-an juga udah iya, begitu kan? Mengakomodir yang dia menyadari bahwa dia enggak bisa main di satu tempat, ini gue bisa main yang kayak gini dengan yang ini. Iya. Oke. Oke, terus kan tadi cerita juga ya, balik ke Timothy lagi nih. Tadi kan cerita juga selama ini mainnya di satu tempat aja yang yeah, akomodir sepanjang pandemi. Yeah. Nah, how do you feel? Sekarang udah kemarin sempat main di Salihara Jazz Bus, sekarang main di Freedom Jazz Fest, gimana? Yang pertama pasti grogi juga sih. Karena kita bawain konsep lagu-lagu ini juga mungkin untuk panggung di luar selain yang satu itu, Fester, jarang kan, masih ini yang kedua. Jadi masih ada nervous, masih ada ngebaca audience gimana sih kita mesti ngebawain. Yeah. Kadang-kadang di tengah jalan, inilah hebatnya jazz ya. Di tengah jalan tuh kita bisa decide, kayaknya gue gak solo deh. Atau, lo aja solo nih, kayaknya asik. Padahal kita cuma ngeliat audience doang. Jadi kayak, mungkin masih ngebaca-baca situasi, baca medan, dan lain-lain. Cuman setelah kita ngelakuin 45 menit terakhir tadi, a lot of fun, seru banget. Oke. Okay. Oh, Salihara itu kan gak ada penonton. Jadi ini yang pertama ini kali di luar. Di luar master, tadi, ini yang pertama kali dengan ada penonton. Ini tepuk tangan dong buat kalian yang hadir di sini. Karena gue percaya bahwa jazz itu musik yang sangat spontaneous dan dia performing arts. Jadi yang kalian tonton hari ini gak mungkin bisa ditonton di tempat lain. Iya. Cuman terjadi hari ini dan gak mungkin bisa diulang. Bahkan bisa diulang juga belum tentu bisa. Main lagu yang sama persis pun mungkin akan tetap beda. Note, iya, vibe-nya juga pasti akan ada bedanya. Beda banget. Oke, dan by the way ini kan informasi aja buat teman-teman mungkin di sini nggak tahu. Cuma nanti sampai rumah atau mungkin nanti pas di mobil boleh buka gadget. Semua yang perform di Freedom Jazz Festival tahun ini disajikan dengan Dolby Atmos. Dan yang paling pertama kayaknya live streaming Dolby Atmos di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi soundnya bakalan enak banget, nanti didengerin aja. Apalagi kalau lu pakai yang benar-benar spesial gitu ya dengan segala macam itu bisa makin kerasa. Nice. Satu pertanyaan terakhir, tadi kan kayaknya banyak beberapa komposisi ciptaan sendiri juga ya. Yeah. What's next nih buat Fascinating Rhythm? Apalagi? Mungkin bikin album, bikin okay, tour, Blue Note. Tour. Amin ya Allah. Bawa gue dong jadi opening Smalls act. Yes. Gue juga pengen. Apa nih, what's next? Yang pasti kita pengen rekam single dulu. Lagu pertama tadi, Groundbreaker, itu belum ada di platform manapun, baru ada di YouTube aja. Kita juga masih, nah dengan live session kayak begini juga kita kan, balik lagi kayak tadi, kita baca medan. Di momen apa sih, audience tuh kayak, wait gitu. Itu yang mahal kan. Momen dimana audience tuh misalkan dari main HP atau dari gak ngeliat, tiba-tiba jadi kayak, nah gimana caranya jazz bisa melakukan itu. Nah, kita lagi finding out. Nah, dan kita coba mentranslate ke dalam sebuah lagu Groundbreaker tadi.
Oke. Okay. Mudah-mudahan sukses. Mohon doanya teman-teman. Mantap. Siap, 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 siap. Hafiz, mau ngomong sesuatu? Enggak? Mau nyanyi? Udah aman. Oke. Okay. Tanpa berlama-lama lagi, masih ada berapa? 18 lagu lagi ya? 17, oke. Okay. Tepuk tangan buat Fascinating Rhythm dong, teman-teman. Jadi bahasa Indonesia apa, cek. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih, Bung? Bahasa Indonesia aja kali ya? Oh, oke. Okay. Kita masih ada 2 lagu lagi. Lagu berikutnya kita akan coba bawain lagu Karangan Noah himself. Yang bunyinya akan lebih revivalin lagi dari Confirmation yang tadi. Jadi, prepare yourself. This is the hardcore jazz at its best. Let's go. Thank you.
Cik. Oke. Tadi itu judulnya The Miss Conductor, composed by Noah Revervalin. Tiba saatnya kita mencapai lagu terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, yang udah menyempatkan waktunya dan yang nonton di rumah ataupun di YouTube channel. Sekali lagi ada Noah Revervalin pada piano, ada Hafiz pada bass, nama saya Timothy Hutagalung. We are the Fascinating Rhythm and our last song gonna be Love Letter. Thank you.
Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Fascinating Rhythms. Revivalin banget. Noah, Hafiz, dan Timothy, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Boleh. Oke, seperti biasa ke depan dulu. Ada foto session buat band. Dan by the way buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kita masih punya performance. Ini sekarang tanggal 9 ya. 9. Masih ada tanggal 11, tanggal 13, 15, dan 17. Jadi masih ada 5 performance lagi. Cek aja di IG-nya Icon Studio Live supaya bisa tahu siapa aja yang akan perform. Dan kalau kalian mau datang bisa langsung DM para artisnya supaya bisa masuk dan nonton guest list di sini. Tepuk tangan buat Anda semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih supportnya buat musik jazz. Fascinating ketemu sekali lagi. Foto dulu ya. Okay. Foto. Oke, silakan.